mensihatkan beliau selalu oleh Allah Subhanahu wa taala Dan yang saya hormati kakak ipar saya yang paling besar, paling tua, Walim Idris dan Walim Sabit ya. Paling kolot ya. Ya, Saya di sini hanya akan mengeluarkan satu atau dua hadis yang pernah diutarakan oleh Syekh Al Imam Al ustazul Imam Al Hafidh Al Musnid Al Kutub Al Muhaddis Syed Walid Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fakih radhiyallahu anhum. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika kafirat maasi jatil zalazil, Apabila telah banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang, yang dilakukan di muka bumi ini, maka apa yang akan terjadi? Ya. Nabi melanjutkan, "Ja'ati zalzal, maka Allah akan mendatangkan gempa bumi." Ya. Ini perkataan siapa? Baginda Nabi. Ya, yang mana beliau asdaqul qailin ba'dal qur, ba'dal Qur'an atau kalamullah. Ya, jadi ketika manusia berbuat banyak ya, kerusakan di muka bumi ini, Imam mengeluarkan hadis kembali, ya, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tafashyat az-zina wa ar-riba wa akul walad aba wa barra sadiqah, fadkhulu tariqata ali Muhammad tanju minal balaya wan-nar." Kata Nabi. Apabila telah merajalela azina, az perzinahan, sudah merajalela belum? Sudah ya perzinahan di mana-mana, gitu kan? Wa riba dan orang-orang banyak yang melakukan riba di mana-mana, ya. Wa akul walad abah dan durhakanya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wa berasal dan dia malah berbakti kepada temannya. Nah, dan ketika semua dosa ini dilakukan telah merajalela, maka apa yang harus kita lakukan? Fadkhulu tariqata Ali Muhammad kata Nabi. Maka masuklah kalian ke dalam tariqah Ali Muhammad kepada jalan Ahlul Baitin Nabi. Ikuti para habaib, itu kita apa? Ikuti para ulama, para aulia, para orang yang saleh. Gitu kan? Ada habaib ngendain apa? Maulid ikut gitu loh. Ya, Soalnya itu Toriko Ali Ali Muhammad gitu. Maka ketika kata Nabi ketika kalian mengikuti Toriko Ali Muhammad Tanju minal balai ya wanar Maka kalian akan selamat daripada Bala, musibah, wanar dan api Neraka gitu. Ya Cukup sekian karena saya baru pertama kali dan jantung saya hampir meledak. Dek-dekan ya saya nggak bisa ceramah dan ya segitu maaf abang ya kalau ada salah saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh terima kasih banyak atas nasihatnya dari beliau nasihatnya singkat namun padat di dalam nasihatnya diantaranya bahwa musibah yang terjadi di dalam kehidupan kita tiada lain sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa musibatin fabima kasabat aydikum." Bahwa apapun yang menimpa kepada kita dari suatu musibah ketahuilah itu adalah pertamanya sebab perbuatan kita. Apabila datang musibah di dalam kehidupan kita, baik musibah tersebut menimpa kepada rumah tangga kita atau musibah tersebut menimpa kepada bisnis kita, pekerjaan kita dan lain-lainnya, maka ketahuilah bahwa musibah tersebut kalau kita lihat kepada diri kita ternyata faktor pertama adalah sebab perbuatan kita. Dan kemudian tadi alhamdulillah pula beliau menyampaikan tentang solusi ...di dalam menghadapi kehidupan-kehidupan seperti ini yang tiada lain. Kita selaku manusia al-ingsan melukhota'un nisyan. Kita selaku manusia yang namanya kesalahan... ...nyaris kita tidak lepas dari kesalahan. Bahkan di dalam kesalahan nyaris setiap hari... ...kita ditarik oleh suatu perbuatan yang salah. Dan mana salah satu caranya tadi sudah disampaikan oleh Adinda... ...di antaranya adalah apa... Kita harus masuk, harus ikut ke Torikoh, keluarga Nabi Besar Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Torikoh itu jalan. Kita ikuti jalan keluarga Nabi. Ikuti jalan keluarga Nabi, hadir di majelis taklim, jalan keluarga Nabi bukan. Hadir di majelis dikir adalah Torikoh, jalannya keluarga Nabi bukan. Kemudian mengagungkan maulid Nabi adalah tarikah keluarga Nabi bukan? Tarikah. Ketika kita mengikuti ini jalan maka kita akan selamat. Semoga kita termasuk dari golongan orang yang selamat tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita akan menyimak pula tausiah sepatah dua patah. Ya saya kira harus berpatah-patah ya. Jangan sepatah dua patah. Harus berpatah-patah. Harus banyak patahnya pokoknya asalkan jangan patah hati gitu kan kalau patah kalimat yang banyak gak apa-apa asalkan jangan patah patah hati untuk selanjutnya kita persilakan kepada Adinda Mu'alimuna Mu'alim Sabit kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan Salu ala Nabi Muhammad Salu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبنستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita curahkan serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat-nikmat yang mana Allah telah berikan kepada kita daripada nikmat iman dan Islam dan juga nikmat harta dan makan dan dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kakanda saya, ya, Malim Iblis Asyafi. As karena telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan satu patah ataupun dua kata yang mana jangan terlalu lama-lama nanti bosan. Ya, cukup beberapa patah saja, beberapa patah saja yang penting manfaatkan gitu kan. Daripada kita banyak kata-kata tapi tidak manfaatkan, bercuma kan gitu. Seperti halnya kan kata ulama gitu, majelis yang mana majlis tersebut yaitu yang dibahas itu adalah al ilmu syariat dan juga dibahas tentang masalah halal dan haram bagaimana jikalau kita tetap kalau mengobrol itu kita menceritakan Nabi Muhammad alaihi wasallam itu beribu-ribu barokah ya berjuta-juta rahmat yang akan turun kepada kita tapi kalau kita ngobrolnya itu ya ngobrolnya nggak ada faedah ngobrolin masalah dunia masalah kemaksiatan masalah ngegibah orang lain dan sebagainya itu bukan rahmat yang turun tapi bala musibah gitu kan dosa yang akan sampai kepada kita naudzubillah min dalik ya begitu pula yang saya hormati Abu ya Haji Muhyiddin atau Murroh. semoga Allah menyangkan umur beliau dan semoga Allah meluaskan rezeki beliau serta mensehatkan lahir dan batinnya ya karena melihat dari keadaan sekarang minta doanya dari semuanya Abu ya itu lagi kurang sehat ya minta doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan begitu pula saya tidak lupa kepada para ulama dan para sesepuh daerah Rancaekek yang saya hormati dan juga para hadirin para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang serta rezeki yang luas serta badan yang sehat dan juga manahnya juga sehat kan seperti itu. Serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan hajat-hajat kita. Kalau kita punya hutang semoga dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. malah alhamdulillah saya pernah mendengar suatu syairnya bukan mendengar, pernah membaca pada satu syair yang mananya yang mana bunyi syair tersebut fidaka alfu aidin li rabi ya rabi al awal yahtafala kullun nasu ghairu syaitan katanya seribu hari id tembusan yaitu adalah bulan rabiul awal dan setiap manusia yang mengalami kepada bulan Rabiul Awal Mereka bergembira kepada kedatangannya Rabiul Awal Gairi syaitan terkecuali setan Jadi tatkala jikalau diantara diri kita ada seorang yang tidak merasakan bahagianya Datangnya bulan mulut maka itu perlu tanyakan kepada diri kita Ada apa dalam diri kita Kenapa kita tidak bergembira dengan kedatangannya bulan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah ada penyakit di dalam hati kita? Apakah ada setannya? Ada setannya? Ya pasti ya. Setiap hati manusia itu mempunyai ada namanya tempat setan di dalam hati kita itu. Ya, apakah setannya itu kuat? Apakah lemah? Tergantung kitanya. Bagaimana gitu kan? Tapi perlu ditanyakan, kenapa kita tidak bahagia dengan kedatangannya Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sebelum-sebelumnya ulama, para salafun saleh, mereka semua apa? Bergembira dengan kedatangannya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mereka saking gembiranya dengan kedatangan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berani berkorban mengeluarkan harta benda waktu semuanya itu demi merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena tatkala ada perkumpulan suatu majelis yang mana di majelis tersebut dibahas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun juga tentang masalah hukum dan syariat maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan malaikatnya di majelis tersebut seperti hanya dalam hadis Nabi apa Innal malaikata ilmi bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi para penuntut ilmu. Ya, maksud menuntut ilmu ini kita harus pahami juga. Apa yang dimaksud menuntut ilmu? Apakah kita menuntut ilmu itu harus di pesantren? Apakah kita menuntut ilmu itu harus mondok jauh ke sana kemari? Tidak. Yang namanya menuntut ilmu dengan hadirnya kita pada suatu majelis, dan di mana majlis tersebut dibahas tentang ilmu Allah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ajaran-ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, itu juga disebut yang namanya menuntut ilmu. Nah, jadi alhamdulillah ya, semoga saja kita semua yang di sini ini apa, tergolong daripada orang penuntut il, ilmu seperti itu ya, dan para malaikat ridho dengan apa yang kita perbuat. Ya, ridan bima Dengan apa yang kita perbuat malaikat tabidda. Dan juga malaikat akan menjaga kepada kita. Akan menjaga kepada keselamatan kita. Akan ditangtayunan istilahnya seperti itu sama malaikat. Ini dari Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Dan begitu pula jikalau hadirnya itu apa? Dibarengi dengan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Jikalau dibarengi dengan rasa rindu, dengan cerita-ceritanya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih-lebih, bahkan para ulama pernah berkata, "Ya, seandainya lauhiru, seandainya diberikan pilihan, siapa para sahabat, Ini kan sahabat Nabi, Nabi itu punya sahabat, dan sahabatnya itu seandainya diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara surga dan menjadi..." sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pasti para sahabat itu akan men, apa namanya memilih kepada menjadi sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat tahu siapa Rasulullah itu. Bahkan ya seandainya Rasulullah tidak ada, yang namanya surga dan neraka juga tidak tidak ada. Jadi dengan wasilah Rasulullah lah, adanya surga, adanya neraka pasti itu ya bagaimana kalau kita berkumpul dengan Rasulullah oh itu lebih lebih gitu kan ya seandainya zaman sekarang zaman kan Rasulullah udah nggak ada bagaimana bagaimana cara kita biar bisa berjumpa dengan berkumpul ya duduklah di majelis tak taalim karena majelis taklim adalah salah satu warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah SAW pernah berkata apa? Sesungguhnya para nabi itu tidak ada yang mewarisi yang namanya harta, tahta, jabatan dan sebagainya. Yang mana hanya saja para nabi itu mewariskan yang namanya apa? Al-ilmu. Makanya al-ilmu itu apa? Pewarisan para, na, para nabi. Dan di mana sekarang letaknya ilmu? Apakah ilmu letaknya itu berada di orang yang Ahli makziat ataupun letaknya ilmu itu berada di orang ahli ghaflah ataupun apa namanya orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak letaknya ilmu itu ada di siapa para u ulama di siapa para u ulama siapa itu para ulama para ulama itu adalah orang-orang yang alim yang mana mereka mengetahui kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka apa dalam hatinya itu cinta kepada Nabi dan cinta kepada Allah dan yang mana mereka itu apa sangat-sangat menjaga dirinya daripada perbuatan maksiat itulah para ulama ya ya bagaimana ya terus jikalau kita sudah mengikuti hadir taklim hadir majelis taklim para ulama gitu kan Apakah kita bisa dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti? Tentu, paham? Tentu. Kenapa? Kata Rasulullah apa? Yusharul Maru, Muhammad ma Habba. Dikumpulkannya seseorang bersama orang yang dia cintai. Nah, kalau seandainya para ulama mencintai kepada Allah dan Rasulnya, otomatis para ulama akan dikumpulkan bersama Allah dan Rasulnya. Dan jika kalau kita orang yang bodoh, orang yang tidak tahu terhadap ilmu agama gitu kan contohnya tapi kita cinta kepada para ulama kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w apakah mungkin untuk dikumpulkan bersama Rasulullah mungkin karena dakwah Nabi apa yusharul maru maaman ahabba ya Dulu kantor sahabat Rasulullah s.a.w bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah mata tak saat Kapan datang hari kiamat? Sahabat nih nanya kepada ya Rasulullah kapan datang hari kiamat? Kata Rasulullah apa yang kamu persiapkan dengan datangnya hari kiamat? Apakah kamu telah mempersiapkan dengan amal kamu, dengan sodakoh kamu, dengan ibadah kamu, ataupun dengan perbuatan baik kamu yang telah lakukan? Apa yang kamu persiapkan? Tapi jawaban sahabat itu cuma satu, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah Amal ibadah sedikit, sodako sedikit Dan sebagainya sedikit Tapi saya punya satu katanya Apa? Itu adalah saya cinta kepada paduka Ya Rasulullah Saking cintanya gitu kan Bahkan ada sebagian sahabat yang menapa Saking cintanya kepada Rasulullah SAW Jika lo tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW Tiga hari saja beliau menangis Saking apa? Cintanya gitu kan Dan akhirnya kata Rasulullah Yakfi, katanya. cukup Berarti dengan kamu cinta kepada saya gitu kan kamu akan dikumpulkan bersama saya dan kamu akan masuk surga bersama saya. Ini kata Rasulullah kepada sah sahabat. Tapi dengan syarat tetap harus dengan ada syarat gitu kan. Syaratnya apa? Syaratnya kita apa? Harus menjadi apa? Orang yang cint, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta enggak tidak cinta nggak sama Rasulullah gitu kan? Jawabnya cinta gitu kan? Walaupun ya masih sering lupa kepada Rasulullah gitu kan? Walaupun dalam baca salat kadang poho gitu kan? Ingat teh kalau ada orang maulid, Allah masya Allah, ma Allah wa barik Allah kan? Contohnya gitu, walaupun gitu gitu kan? Yang penting apa? Minimal, walaupun sedikit ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW, tetap pasti akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Tapi jika lo banyak itu lebih bagus gitu kan. Makanya ya, jika lo kita sudah tahu maka cintailah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena tidak ada sesuatu yang pantas untuk kita, cintai terkecuali Allah dan dan Rasulnya ya. Makanya dulu pas saya waktu zaman mesantren gitu kan ya, zaman mengaji meskipun sampai sekarang juga saya masih mengaji gitu kan. Kata-kata mengaji itu bagi siapapun itu tidak akan pernah putus. Tidak akan pernah lepas Mau umur berapapun, ya mau umur berapapun, mau tua mau muda, yang namanya mengaji itu tetap harus seperti itu. Walaupun dalam perkataan apa, ngaji cuma seminggu sekali, kan, kan baik. Walaupun seminggu sekali gitu kan, meskipun cuma bisa mengeri bungkulnya, kan baik. Masalah hati mengaji gitu kan. Maka kata ulama naha jenah, jalma jenah anu ngaji jenah. Di mana mana nataran ngaji, hati nangkeh heras. Jika lo mun hati nggak heras, mau hasil dibejaan. Enggak usah hese di bejaan, sasage mau langsung Ti ulama ge mau di denge, ti komoditi jelema anu bangor gitu kan. Sedangkan para ulama non. Ya. Kata ulama apa katanya? Ambillah nasihat dari siapapun ya mau dia kecil mau dia besar seperti itu ungdur um makola wala tandur mankola kan seperti itu lihatlah siapa eh apa lihatlah apa perkataannya dan jangan pernah melihat apa yang dikatakan eh lihatlah perkataannya jangan pernah lihat siapa orang yang ber berkata karena jika orang yang berkata orang gila walaupun perkataannya itu nasihat kita wajib mengambil loh harus kita mengambil Walaupun anak kecil memberikan nasihat kepada kita yang sudah tua, jikalau nasihat itu benar dengan apa yang Allah dan rasulnya ajarkan, kita sebagai orang yang benar itu harus mendengar, harus mengambil kepada nasihat tersebut. Jadi kita ini jangan pernah mendengar hanya nasihat ke ulama wae gitu, enggak. Bahkan setiap keadaan kita itu adalah nasihat. Keadaan kita, jikalau orang yang sedang sakit itu bisa jadi nasihat buat dirinya. Jikalau orang yang mana namanya Orang yang kena musibah itu pun juga bisa jadi nasihat. Jika orang yang apalagi sedang galau itu juga bisa jadi nasihat buat dirinya. Semua keadaan kita itu adalah nasihat sebenarnya. Dan itu adalah apa? Rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya gitu kan? Contohnya jikalau ada seseorang yang mana orang ini tara ibadah, tara salat gitu kan, tara apalagi? taradikir gitu kan terus dia tiba-tiba kecelakaan naudzubillah min dalik akhirnya tatkala dia koma gitu kan terus bangun sadar dari koma dia merasakan yang rasa sakit yang sangat yang dia ingat cuma satu Allah 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 benar gak tatkala kita sedang susah tatkala kita sedang terpuruk yang kita ingat siapa Allah itulah rasa cinta Allah kepada kita Agar kita ini kembali, bahkan itu nasihat buat diri kita. Keadaan musibah yang menimpa kita, itulah nasihat buat diri kita. Jadi, ambillah hikmahnya. Walaupun itu per kejadian yang sepele ataupun musibah yang sangat besar yang menurut orang, "Wow, kamu ini gini-gini-gini, tapi tetap di balik itu semua pasti ada hikmahnya." Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan kepada seseorang musibah ataupun bencana, dan sebagainya. Tidak ada hikmahnya itu gak mungkin. Allah menciptakan nyamuk oge, nyamuk, tahu kan? Nyamuk rengit gitu kan, benar nu kecil kan cukup ramah remeh gitu kan, tapi ada hikmahnya. Hikmah nanawan, tinggal di pabrik baygon gitu kan. Pabrik baygon segede kumaha ayeuna gitu, gara-gara nyamuk gitu kan. Nolitik gitu. Ya, ya hikmah. Jadi Allah mah menciptakan kanu segala wae anu di, diciptakan ke Allah, ta aya hikmahna, ta hikmahna walaupun musibah. Walaupun bencana pasti ada hikmah enak. Non hikmah di balik kita seperti anak kamari, nawan cerita anak covid gitu kan pasti ada hikmah di balik kita semua. Semua keluarga bisa berkumpul kan seperti itu. Semua para ulama bisa berkumpul dengan keluarganya. Orang yang sibuk bisa ber berkumpul kembali gitu kan hikmah semuanya pasti ada hikmahnya dan itu adalah nasihat buat diri diri kita. Jadi kalau orang yang tara ibadah gitu kan, setiap harinya kerja kerja kerja, dia poho ibadah gitu kan, lupa sholat dan sebagainya, akhirnya di berhentikan dulu kerja, akhirnya dia bisa beribadah dengan tenang, dikir dengan tenang kan hikmah buat kita. Seperti itu. Maka ambil hikmahnya. Apapun kejadian menimpa diri kita, ambil hikmahnya. Jangan pernah mengambil selain daripada hikmah tersebut, contohnya mudorotnya kita lihat tuh jangan, karena kalau kita melihat mudorot itu segelas sesuatu pasti ada mudorotnya. Seperti halnya HP, HP ini banyak mudorotnya, walaupun jenisnya kecil, tapi apa? Di sini bisa mengandung dosa yang sangat besar, dan bisa juga mengandung pahala yang sangat besar. Ini HP, contohnya. Kita jangan melihat kepada mudorotnya, lihatlah apa namanya hikmahnya. Adanya HP kita bisa live streaming pengajian, adanya HP kita bisa lihat YouTube pengajian ustad-ustad kan seperti itu. Dia melihat mudaratnya, jadi apa tergantung kitanya bagaimana. Kita mau mengambil yang mana, Allah itu mengasih pilihan seperti itu. Kita mau mengambil jalan yang benar, apa jalan yang salah. Kalau kita mengambil jalan yang benar, maka Allah akan memasukkan kita bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang soleh dikumpulkan dengan ulama-ulama Allah, subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, ya. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Mohon dimaafkan jika ada perkataan yang tidak enak, yang nyelekit ataupun bagaimana. Mohon dimaafkan, ya. Ya. Bismillahittaufiq walhidayah waridho lana ya wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sepatah dua katanya dari saya pribadi. Ya, apa yang salah telah saya sampaikan semoga manfaat dunia dan dan akhirat. Dan apa yang telah disampaikan oleh para penceramah ceramah sebelumnya, semoga menjadi manfaat dunia akhirat dan semoga juga kita diberikan yang namanya apa, beramal gitu kan, beramal apa yang telah diberitahukan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian lanjut lagi kepada penceramah yang terakhir, bukan yang terakhir sih, penceramah yang ke-6, pengais cikal. penceramah pengais bungsu. Ya, penceramah pengais bungsu yang mana akan dibawakan oleh Ananda kakak saya yang tercinta ya, yaitu dalam mu Alim Muhammad Idris Asyafi'i Tempat dan waktu saya persilahkan. Allahumma salli ala zina Muhammad. Allahumma salli ala zina Muhammad. Allahumma salli ala zina Muhammad. Fadl السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله على نعمه الغراء وآلائه تترا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشافعنا وطبيب قلوبنا ومربي أرواحنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المخصوص بجازر البشرى الذي قد أعطاه الله تعالى الشفاعة الأدمى والوسيلة الكبرى لمن أراد من الله الرضا في الدنيا وفي الأخرى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الذاكرين الله تعالى كثيرا وجهرا أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نبيه وخليله حبيبه فلا نبي بعد سبحانك لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فصل وسلم كرم مجد وعظم مدبر وتحنن وتحبب على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلدا دبي القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها wa ala ali alamin. Alhamdulillah para jemaah sebagaimana tadi kita sudah menyimak dan sebelum sebelumnya juga berbagai macam nasehat yang luar biasa. Yang pula barusan, alhamdulillah kita menyimak berbagai nasehat dari Adinda Maalim Sabit yang luar biasa. Di antaranya saya ringkas barusan ada lima poin yang disampaikan oleh beliau. Poin pertama yang disampaikan oleh Adinda adalah tentang nilai bulan Rabiul awal yang terdapat di dalamnya kejadian yang luar biasa yang pantas untuk dirayakan oleh siapapun, yaitu kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutarakan perkataan syair yang diutarakan oleh Asyikh Muhammad Ilyas, al-Ghadiri. Al-Attar beliau mengatakan di dalam syairnya Fidaka al-fu'idin ya rabi al-awwali Yahtafilu kullun nasi goyru syayadini Kata beliau Fidaka Saya jadikan sebagai tebusanmu Apa yang jadikan sebagai tebusan al-fu'idi Seribu id Seribu hari raya biarlah saya jadikan itu seribu hari raya saya saya berikan untuk kamu ya Robi al -awwali. wahai bulan Robiul Awwal. Seribu hari raya saya yang namanya hari raya hari kebahagiaan. Kata beliau saya berikan seribu kebahagiaan lebih dari itu untukmu wahai bulan Robiul Awwal. Yang seribu kebahagiaan ini tidak bisa menandingi kebahagiaan yang terdapat padamu wahai Rabbiul Awal, yaitu kebahagiaan dengan dilahirkan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, ya tapi lu nasi kalau orang paham, orang cerdas, nikat kan hari kebahagiaan dengan seribu hari raya itu tidak bisa dibandingkan. Maka harus harus orang pantas orang merayakannya kata beliau ya tapi lu kulunasi akan merayakan kepada bulan Rabiul Awal ini kejadian dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua manusia ghairu ini kecuali hanya setan-setan saja yang tidak merayakannya kata beliau yang merayakan bulan Rabiul Awal dilahirkannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya kecuali yang tidak merayakan siapa setan bukan saya yang mengatakan bukan saya yang mengatakan jadi yang merayakan Robiul Awal merayakan Maulid siapa semua manusia kalau yang gak merayakan bahasanya bukan manusia bahasa yoh. bukan manusia kayak setan bahasanya gimana yang merayakan Maulid semua manusia kecuali setan. yang gak seneng kepada murid siapa katanya? Bukan saya yang ngomong, bukan. Tak saya yang ngomong lagi Ustaz kok kayak gitu Bukan saya yang ngomong Yang ngomong Asyik Muhammad Ilyas Al-Ator yang telah disampaikan oleh Malim Sabit ya Berarti kalau selain selain Malim Sabit Karena saya ngambil poin dari Malim Sabit Wah itu Malim Sabit tadi yang mengutarakannya, saya cuma teringat saja, gitu kan, kepada penjelasan beliau. Jadi kata Malim Sabit tadi gimana di dalam ucapannya? Jadi merayakan, ya tapi lu kulunas, merayakan Robiul Awal Maulid Nabi Khairu ini kecuali setan. <laughs> bukan saya mengatakan bukan. Kemudian poin yang kedua, Tadi yang disampaikan oleh Malim Sabit luar biasa. Poin kedua adalah Mahabbah cinta kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana luar biasanya beliau mengutarakan tentang hadis Nabi. Tentang orang Badui datang kepada Nabi, kemudian bertanya, "Mata Ma tak ah, kapan bangkit hari kiamat?" Dan Nabi bertanya kembali, "Kamu jual ujung-ujung nanya kapan hari kiamat, persiapannya mana?" Jawabannya ya Rasulullah saya tidak menyediakan banyak sholat sunnah wala puasa sunnah. Wala kini wa rasulullah. Aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Nabi Besar Muhammad. Yang dipersiapkan untuk menghadapi keadaan yang paling menakutkan yaitu hari kiamat adalah cinta kepada Allah dan kepada Nabi Besar Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam saya hanya mengambil dari satu sisi saja cinta di sana. Satu sisi apa? Kita melihat cerita dimanapun, di kitab manapun, bahkan di Al-Quran, ataukah di hadis, ataukah real faktanya, di tempat-tempat yang agung tidaklah disebutkan cinta kepada Allah, kecuali disebutkan setelahnya cinta kepada Nabi Besar Muhammad. "Salallahu alaihi wasallam, kenapa?" karena di sana ada isyarat orang yang mengaku cinta kepada Allah. Tidak akan diterima cintanya oleh Allah sebelum dia mengaku cinta kepada Nabi Besar Muhammad. "Sallallahu alaihi wasallam," orang yang bilang, "dengan berbagai dalilnya saya cinta kepada Allah. Dengan berbagai dalilnya ini, perjuangan untuk ke Allah, namun tidak cinta dan tidak memperjuangkan Nabi Besar Muhammad." "Sallallahu alaihi wasallam," semuanya tidak akan dipandang oleh Allah. Tidaklah kita mendengar nama Allah kecuali mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya dan ini berdasarkan dalil itu fakta. Kalau dalil naklinya mana? Dalil naklinya di dalam surat alam nasrah. Surat alam nasrah al insyaahnya nama natenya? Gimana surat alam nasrah alam nasrah laka sadrak warofana eh alam nasrah terus wa wadana ah kalian gimana ini alam nasroh laka sodrok kawal terus alladhi ang warofana berarti ayat kasab rata ah, dinaling sirote deh alam tuh udah salah di alam nasroh laka sodrok ayat pertama terus wadawana angka wisrod ayat keberapa terus alladhi ang kawal dohrok warofana laka dikrot ayat keberapa di dalam surat al-ansyarah Allah menjelaskan waraufana lakadzikrak kata Allah Kami sudah terbukti kata Allah janji Allah perbuatan Allah waraufana lakadzikrak ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai kekasihku kata Allah aku sudah terbukti sebelumnya dan setelahnya sampai kapanpun ila abadil abad sampai waktu yang tidak ada akhirnya gimana laka kata Allah kami mengangkat penyebutan namamu kami mengangkat sebutanmu di dalam tafsir dijelaskan mau tafsir Jalalain mau tafsir Iman Ibn Kasir terserah mau tafsir manapun lihat di dalamnya maksud warafa'na laka zikrok Allah angkat penyebutan Nabi kata para ulama tidaklah disebutkan nama Allah kecuali setelahnya disebutkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka begitu pula kita tidak dikatakan cinta kepada Allah kalau tidak cinta pula kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak dikatakan rindu kepada Allah kalau tidak rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak dikatakan sekarang berbakti kepada Allah kalau tidak berbakti kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan dikatakan mengagungkan Allah kalau tidak mengagungkan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan dikatakan memuliakan Allah kalau tidak memuliakan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan dikatakan menjunjung tinggi kalimat Allah kalau tidak menjunjung tinggi nama nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan dikatakan Berluaskan ajaran Allah kalau seandainya menistakan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa karena janji Allah wa setiap kali Allah disebutkan kata Allah kekasihku pula akan disebutkan tak nah, itu poin keberapa? poin kedua Poin ketiga yang disampaikan oleh guru kita tadi adalah tentang pentingnya diantaranya ngaji. Jadi di samping gembira karena nabi, gembira karena ngaji. Kenapa? Karena sesuai dengan dalilnya di dalam surat Yunus ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman gul bi fadlillah. Wa bi rahmatihi wa mimma yajma'un. Kata Allah gul bi oleh kamu wahai Muhammad kepada semua umat kamu Bipadlillah dengan sebab karunia dari Allah. Fadlillah karunia dari Allah. Warahmatihi dan dengan sebab kasih sayang dari Allah. Rahmat Allah. Pabidhalika palya prohu. Maka dengan hal itu semuanya harus bahagia. Dengan fadlullah, dengan rahmat Allah semuanya harus bahagia. Wahai rumah mimma yajmaun itu Fadlullah rahmat Allah lebih baik ketimbang yang mereka kumpulkan dari hartanya. Yang mereka dapatkan dari pangkatnya. Yang mereka rasakan dari kenikmatan rumahnya, kendaraannya, dan lain-lainnya pakaiannya. Gimana? Menyikapi dua anugerah ini, Fadlullah, karunia Allah, dan kasih sayang Allah itu tidak bisa dibandingkan. Kita harus bahagia ketika menerima Fadlullah dan rahmat Allah. Pertanyaannya, fadlullah di sana apa? Rahmat Allah di sana apa? Al Imam Ibn Zawzi beliau mengutarakan di dalam tafsirnya. Kata beliau, ayat tersebut fadlullah dan rahmat Allah ini teh ada delapan perbedaan pendapat. Artinya teh ada delapan perbedaan pendapat, ada delapan tafsiran. Saya ambil satu aja yang berkaitan yang berkaitan dengan acara ini diantaranya yang diriwayatkan oleh Al Imam Tuhak beliau mengambil ini pendapat dari Al Imam Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu mana fadlullah di sana yang kita harus bahagia karena fadlullah di sana adalah apa fadlullah ilmu dari Allah ketika kita mendapatkan ilmu dari Allah harus bahagia dan ketahuilah ilmu Allah khairum mimma jemaun. Lebih baik ketimbang harta yang kita miliki. Jabatan yang kita punya, ilmu Allah ini lebih berharga ketika kita bahagia mendapatkan harta. Kita bahagia ketika mendapatkan jabatan, maka kita harus lebih bahagia ketika mendapatkan ilmu Allah, karena ilmu Allah lebih baik dari itu semuanya. Itu fadullah. Kemudian, yang kedua, warahmatihi rahmat Allah. Kata beliau warahmati di sana siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ambil juga penjelasan dari ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang populer wa ma arsalnaka illa rahmatan Amin. bahwa wa rahmatihi di sana adalah rahmatanil alamin kata-kata rahmatan alamin isyarat untuk siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ketika kita mendapatkan nabi gembiralah ketika mendapatkannya ketika diberikan anugerah oleh Allah diberikan nabi kita harus bahagia karenanya dan ini nabi lebih berharga ketimbang harta yang kita miliki jabatan yang kita punya malahan apapun yang ada di sekeliling kita tidak bisa dibandingkan satu ilmu Allah kedua siapa nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita gembira pada malam hari ini kita gembira karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita gembira karena ilmu Allah hadir di majlis salim. Makanya nasihatnya tadi harus hadir di majlis salim. Kalau tidak hadir di majlis salim, mati kita. Ini berdasarkan ucapan Al Imam Fattah Al Musili radhiyallahu Anhu Beliau pernah bertanya kepada muridnya. Kata Imam Fattah Al Musili, wahai murid-muridku, bagaimana pemikiran kalian? Kalau kalian gak dikasih makan tiga hari, sakit lagi dalam keadaan sakit gak dikasih makan tiga hari gimana? Aduh, doa doan mati kata muridnya. Gak dikasih makan tiga hari ya mati kata Imam Patah Al Musti begitu pula hati. Gak dikasih ilmu lebih dari tiga hari mati itu hati. Ingat hati tidak dikasih ilmu lebih dari tiga hari mati satu hari kelaparan itu hati kedua kekelepekan pingsan tak hati katiru mati gitu hati sehingga ketika mati susah menerima sehat kata guru kita jaraknya berapa hari tuh imam patah al -Musli, bukan saya kala. jaraknya tiga hari kita rutinan berapa ini sekali seminggu sekali tah eta teh udah di penghujung eta teh kesakaran. anu ngaji seminggu gitu kan seminggu dua kali kok mau seminggu sekali Sekarang. eta mah Datang ke Masjid Salim, terdina keayahan sakarat, ngeskaluar busa, untung kita, gitu kan langsung dibawa ke UGD. Coba lamun Ah, oh, Subhanallah, hanya benar kita wasalah udah. Makanya benar kata Imamul Hadad orang-orang ini yo, pada mati semuanya. Kebanyakan orang mayoritas di alam dunia itu pada mati. Kalau ketika mati baru bangun, baru hidup. Dibalikan kata Imamul Hadad manusia ini ketika hidup mereka mati ketika mati mereka hidup ketika hidup mereka mati kayak orang mati atau ah, hatinya juga udah mati gak ada harganya walau menerima nasihat walau ngaji walau ini walau itu walau ibadah kepada Allah kayak orang mati tapi ketika mati masuk alam kubur baru hidup oh ternyata benar apa yang telah disampaikan oleh Allah, oh ternyata benar. Apa yang disampaikan oleh Nabi Besar Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan tak jangan sampai jadi orangmah mati tapi Ustadz saya mah jalan masak mati saya jalan ah tegaul tonton ton, gerak gitu kantanya ke anak muda ayat main jalan ayaah ayaah sebutan nanti naon cena Zombi jalantah jom? anu tarang ngaji disebutan naon Zombi apa anu ngaji na tiruka itu ka imamempat hal mu di ti teh maut berarti dimana tiru Oka itu datang ke maji Salimaha datang Zombitah datang hayang dihirupup gedetahmbi gitu kan -hati, -hati. <laughs> kita jangan merasa seperti orang hidup kalau kita tidak apa tidak ngaji seperti Jom Zombi mati batasnya berapa tiga hari catat tiga hari namamatalahmundutinan sayaminggu sekali tong nga rasa seringing

Berikut pula sekarang mah ya majlis taklim, ya majlis Maulid Nabi Besar Muhammad. Kita gembira di samping gembira dapat ilmu, kita gembira dapat Nabi pada malam hari ini. Yang pula Al Imam tadi asy Muhammad Ilyas Al Gadiri beliau meriwayatkan Al gadiri Al Athar, beliau meriwayatkan di dalam kitabnya kata beliau ada dulu pertanyaan seorang ulama bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya kepada di dalam mimpinya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa tanggapan paduka terhadap orang-orang yang membuat acara Maulid? Apa tanggapan paduka terhadap orang-orang yang membuat acara? Jawaban Nabi gimana? Ini yang meriwayatkan Syekh seorang ulama loh, bukan orang biasa. saya Muhammad Ilyas Al Ator Al -Gadiri. Nabi menjawab menanggapi orang yang membuat maulid. Tanggapan Nabi gimana? Kata Nabi, man farihabina farih Nabi. Siapa orang yang gembira karena kami, kami juga gembira karenanya. Siapa yang gembira karena kami, kami gembira karenanya. Siapa yang gembira karena kelahiran Nabi, Nabi gembira karena kita. Sekarang, kapan lagi kita bisa menggembirakan Nabi? Tanya diri kita. Kapan lagi dengan banyak duit emang Nabi gembira? Pagi siang malam nyari duit nepi ke MMAN emang Nabi gembira? Pagi siang malam kita nyari jabatan emang Nabi gembira? Nabi senyum. Pagi siang malam nyari ini nyari itu gitu kan? Emang bikin Nabi senang. Ingat, kalau ingin bikin Nabi senang gampang. Sebagaimana tadi mimpi, di mimpi tadi gimana tanggapan Nabi terhadap orang yang bikin Maulid yang tiadalin senang dilahirkan Nabi besar Muhammad? Jawaban Nabi siapa orang yang gembira? Karena kami kami bergembira karenanya ketika kita membuat Maulid ketahuilah Nabi gembira kepada kita. Nabi gembira karena kita catat Nabi gembira. Nabi gembira. Nabi gembira. Kita pagi siang malam berusaha ingin menggembirakan istri. Kenapa kamu kerja? Saya ustadz ingin melihat senyuman lagi di wajah istri saya. Kenapa, kenapa kamu usaha? Gitu kan, saya ingin melihat senyuman dari orang yang saya cintai. Saya ingin melihat kegembiraan pada anak saya. Maka ketahuilah, ah, ketika kita merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Nabi gembira dengan kita. Catat. Nabi gembira dengan kita. Ini adalah salah satu peluang yang jarang yang berharga banget. Kalau ingin bikin gembira Nabi jangan sia-siakan bulan ini. Kalau ingin membikin gembira Nabi jangan sia-siakan Maulid Nabi, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tutup dengan cerita terakhir lagi. Tutup. Di Madinah ada seorang ulama yang bernama Ibrahim. Saya Ibrahim terkenal takwa beliau. Syekh Ibrahim ini punya istri, kemudian punya anak laki-laki satu. Istrinya ya satu, jelas, paham? Gak seperti guru kita empat, ya. Kita empat, takutnya, oh, ulama, gamoran ulama, empat, tohaya. salah. Enggak, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang, ada yang empat, ada yang belum kawin, kayak Malim Sabit kan belum, itu kan? Ulama, itu juga. soft tau deh. Bercanda deh. Bagaimana? Ini jadi saya Ibrahim punya istri berapa? Satu ya. Itu. <laughs> punya istri satu, anak berapa? Oh guru kita istri empat, anak 41. Bang emang satu. Oh berarti masih luar biasa, Ajib guru kita ya. Guru kita ajib tidak? Biasa, top score Bang. Jadi nih saya Ibrahim punya istri, punya anak satu. Di dalam ceritanya, si Ibrahim luar biasa punya pekerjaan, penghasilan nih, tata cara apa namanya ngebagi-bagi penghasilan, tata cara si Ibrahim. Gaji, contoh dapat gaji setiap bulan, beliau dapat kerja, dari penghasilannya dibagi dua, satu untuk dimakan, diberikan pakaian dan yang lainnya, setengah 50 persennya lagi untuk apa? Tabungkan. Ditabungkan untuk apa? Ntar kalau bulan Robiul awal bikin maulid. Ini tata cara Syekh si Ibrahim. Yang mau ngikutin silakan. 50% untuk dipakai makan, minum, beli pakaian, kebutuhan. 50%-nya lagi nabung. Nabung ditabungkan untuk bikin maulid. teteh Bagi orang yang ingin bikin maulid. Ini bagi orang yang bikin maulid. Ustaz saya pingin, pingin-pingin nabung Gitu kan, repot. Bang nabung makanya pinginnya di bulan lebih awal doang di bulan sebelumnya kagak pingin buktinya gak nabung Paham? nabung nih tata cara si Ibrahim 50% untuk dipakai kebutuhan makan 50% untuk nabung untuk bikin maulid sampai akhirnya ceritanya meninggal siapa yang duluan meninggal istrinya tak ini teh si Ibrahim dengan istrinya teh sama kayak gitu jadi punya pekerjaan deh, disisikan 50% nya meninggal istrinya ceritanya setelah setelah meninggal istrinya setahun kemudian meninggal suaminya. Sebelum suaminya meninggal ini bukti karamat suaminya karena bikin maulid. Sering bikin maulid. Siang-siang sebelum meninggal ini kan suaminya punya anak kan satu. Ini Bapak-bapak Tea ini yang satu bapaknya manggil anaknya, kemudian mewasiatin anaknya sambil memberikan uang 50 dinar. Kata apanya. Nih. Uang, uang 50 dinar. Kemudian nih pakaian. Pakaian ini Bapak meninggal, Bapak ingin dikain kapani oleh kain ini. Bapak malam meninggal, malam akan meninggal Bapak. Ngomong, ngomong siang, malam akan meninggal Bapak. Ini 50-nya, hati-hati. 50 ini bapak wasiat kamu jangan pakai 50 dinar ini kecuali untuk apa namanya perbuatan-perbuatan yang baik untuk kebaikan Ternyata benar di malam tersebut mati ayahnya Ketika mati ayahnya kemudian dikuburkan keesokan harinya malam-malamnya tidur mimpi. Di dalam mimpinya kaget oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan keadaan hari kiamat Sampai keluar keringat, itu pemuda, anaknya keluar keringat, menyaksikan keadaan hari kiamat. Setelah itu tiba-tiba namanya mimpi, truk dia ayah di depan surga. Ini pemuda, ini anak, oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Tatkala masuk di dalam surga, di sana ini anak keliling, ketujuh surga yang berbeda-beda. Tujuh surga yang berbeda-beda, dan ini anak menyaksikan, wah, di surga begitu luar biasa. Cuman ketika beres mengelilingi tujuh surga, ternyata masih ada surga satu lagi. Tatkala di depannya ada orang masuk, ini pemuda mau masuk, wah, dicegat, dihalangi. Ada yang menghalangi penjaga surga tersebut, katanya. Mohon maaf, ini bukan daerah untukmu. Kenapa katanya? Ini surga ini hanya khusus untuk orang yang bikin maulid Nabi Besar Muhammad. Bikin maulid loh, bikin maulid bukan hadir. Bikin bikin maulid, bahan, mataknya mau nabung, bikin maulid. Tapi ketika dilarang seperti itu, ketika ada larangan seperti itu, ada suara. Eh, wahai penjaga pintu surga, yang kedelapan, biarkan anak tersebut masuk. Kenapa ayahnya pengen ketemu dan ibunya? Ayah dan ibunya ada di sana, pengen ketemu. Akhirnya dipersilahkan masuk. Ketika masuk, melihat luar biasa, gedung-gedung yang luar biasa, kemudian melihat kumpulan banyak di pinggir sungai. Ada pinggir sungai, kumpulan banyak, ada kumpulan perempuan doang, kumpulan laki-laki doang. Ini pertama kali laki-laki masuk dari kejauhan melihat di pinggir sungai giliran apa kumpulan perempuan di sana ini laki-laki melihat ada apa namanya tempat duduk yang bagus indah banget kemudian ada satu orang perempuan yang mencorong cahayanya cantik luar biasa dihiasi dengan permata dan lain-lainnya bercahaya dan di sekelilingnya banyak perempuan juga yang mengelilingi satu perempuan tersebut ketika dilihat penasaran siapa itu ada yang menjelaskan di pinggir yang duduk di tengah tengah adalah putrinya Rasulullah SAW Sayyidatuna Fatimah kemudian yang di pinggirnya lagi yang menemani ngobrolannya Sayyidatuna Khadijah istri-istri Nabi termasuk Sayyidatuna Asia Sayyidatuna Maryam termasuk Sayyidah Rabiah Adawiyah disebutkan di sana kagetnya anaknya di belakangnya dikit itu di belakangnya dikit melihat ibunya Ibunya berada di tempat duduk yang dekat dengan kumpulan istri-istri Nabi. Melihat ibunya. Kemudian setelah itu dia melihat ke kumpulan laki-laki. Ada laki-laki yang apa namanya duduk di singgah sana yang luar biasa cakep. Percaya siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di sekelilingnya ada pemuda-pemuda yang empat. Cakep juga siapa? Itu kelipah yang empat. Si si Khotab, si Kagetnya ini anak. Gak jauh dari Dekat dengan sahabat Nabi. Dekat dengan Nabi. Bisa memandang Nabi langsung siapa. Anaknya kaget melihat ayahnya. Melihat ayahnya. Ketika melihat ayahnya. Ini anak langsung menghampiri ayahnya. Ayahnya gak melihat itu anak. Wahai ayahku. Wahai ayahku. Ketika ayahnya menoleh. Langsung anaknya langsung dihampiri oleh ayahnya. Dipeluk oleh ayahnya, anaknya kali itu terkagum-kagum melihat kedudukan ayahnya. Anaknya bertanya, wahai ayahku, apa yang menyebabkan engkau berada di kedudukan ini? Bayangkan, duduk dengan sahabat Nabi bisa memandang Nabi besar Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam jawaban ayahnya karena ayah selama hidup ayah membuat maulid Nabi besar Muhammad. Karena membuat maulid Nabi, bikin maulid Nabi. Bangun tidur ini anak Rumah dijual Di dalam kitabnya Rumah dijual, barang-barangnya dijual Uangnya dibelikan makanan Dibelikan roti, dibelikan daging Ngundang orang-orang bikin maulid Lebih besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Udah gak punya rumah, gimana? Tidurnya di masjid 30 tahun, enggak nikah, enggak Jual rumah, gimana? Udah jual rumah 30 tahun di masjid sampai meninggal. Ketika meninggal dimimpikan pula. Itu anaknya bergandengan dengan ayahnya. Duduk di pinggir ayahnya. Karena membuat maulid Nabi Besar Muhammad. Ini mah kernunyian. Yang hadir mahnya di lawang. Wah kawas tadi. Gitu nya. lamun hayang abusnya kudu izin halakan udah jerawat kudu ayah babaturan nunyun maulid matak lamun hayang abus

bertahun-tahun hadir maulid masa kita gak bikin maulid kan malu kita setidaknya ada perasaan ingin bikin mau gimana caranya ustaz? dah tadi jangan om dok doang ikuti si Ibrahim gimana penghasilan sisakan bikin tabungan sekarang kan sudah rame ada tabungan kurban ada kan arisan ke kurban sekarang bikin arisan di arisan kernaon ker maulid. bikin sekarang Kemarin untuk kurban, sekarang untuk Maulid bikin oleh kita nabung untuk bikin Maulid. Tak ingat ini caranya. paham? untuk bikin Maulid Nabi Besar Muhammad. Semoga semuanya bisa membuat Maulid punya Maulid Maulid akuan Maulid kita dan semoga perjuangan kita dipandang oleh Nabi Besar Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan balasan dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat balasan bisa bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia di kubur dan di akhirat mendapatkan cinta dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga ayat hajat kita dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga semua kebingungan kita permasalahan kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mulai dari detik ini sampai seterusnya harta kita tahta kita apapun yang ada di sekeliling kita semoga semuanya diberkahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di jalan yang diduli oleh Nabi besar Muhammad sallallahu